Yo, what up guys? I'm back with another cerita panas. Daripada semalam ni, handphone aku penuh dengan notification mufti jadi-jadian ni. Kenapa? Untuk yang tak tahu lagi ni, masjid-masjid dekat Singapura ni semua ditutup selama 5 hari untuk dibersihkan. Aku repeat ya, untuk dibersihkan, bukan atas sebab-sebab lain. Bila mufti yang legit ni dah keluarkan fatwa macam itu, keluarlah pula mufti jadi-jadian kat Facebook ni. Alah, ni mesti gamenya pasal lah bangsa lain kan? Nak matikan orang Melayu lah ni. Mana boleh tak semain jemaah? Bodoh mi anjing, tak mati letak kat jubu ke apa siap korang ni? Kau ingat yang keluarkan fatwa-fatwa ni semua suka-suka nenek moyang kau ke? Ini semua untuk keselamatan orang-orang kita juga, bodoh. Sikit-sikit dia resi, sikit-sikit dia gamen. Nanti bila kau dah kena virus ni dekat masjid, start lah nanti mufti salah, mu'i salah, gamen salah. Oh, bila terpaksa skip solat Jumaat, macam-macam korang nak cakap. Hari-hari lain yang korang ponteng solat Jumaat tak nak cakap. Solat wajib tak buat tak nak cakap. Puasa pun kadang-kadang ponteng tak nak cakap. Jangan nak post belagak sangat macam korang ni alim sangat, ha? Confirm plus chop ke apa, ahli syurga. Tanah suci tu pun pernah tutup lah untuk dibersihkan. Church yang ada kes COVID-19 tu pun dibersihkan. Aku rasa yang patut dibersihkan tu otak dan mulut sial kau. Janganlah kita ni asyik nak rasa semua benda yang dikeluarkan ni nak target orang-orang kita, bukan. Pakcik-makcik sekarang dah pandai pakai linggo husnuzon. Sekarang cuba husnuzon sikit. Okeylah guys, video kali ni dibawakan khas kepada anda oleh Syahid Audio Services. Untuk korang-korang yang sedang mencari DJ untuk majlis perkahwinan ke, birthday party ke, majlis bunga bapa kau ke, bolehlah korang contact diorang dekat social media diorang, alright? Yang penting jangan lupa untuk like, share dan tinggalkan komen-komen anda in the comment section below. And I'll see you guys in the next viral video. Ciao! Bila masjid buka, tak ada pula yang nak pergi. Bila masjid tutup, satu-satu nak menyala. Manusia, walaupun solat Jumaat tak on, malam Jumaat kita carry on.